Yaitu tentang
kontribusi dan manfaat iman kepada hari akhir ini. Coba rahimahullah Allah, bahwa iman pada hari akhir merupakan rukun, salah satu rukun iman, yaitu rukun iman yang kelima. Karena itu iman pada hari ini merupakan iman yang sangat penting, karena dengan iman pada hari ini akan melahirkan orang-orang yang tujuan hidupnya bukan hanya soal dunia. Seorang yang beriman pada hari akhir, dia memiliki hadaf yang jauh, tujuan yang jauh. Orang yang beriman pada akhir tidak akan terlena dengan kehidupan dunia. Orang yang beriman pada akhir akan terjauh dari sifat-sifat kebinatangan yang hanya untuk makan dan minum, melakukan syahwatnya dan lain sebagainya. Dan kita ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika melakukan sholat, ketika melakukan siang Ramadan misalnya, adalah karena kita yakin dengan hari akhir. Kita yakin bahwa nanti ada pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semangat dalam melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yakin bahwa nanti ada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu orang yang beriman kepada hari akhir ini akan memiliki tujuan yang sangat jauh. Bahwa tujuan hidupnya bukan hanya sampai di dunia, tapi juga sampai di akhirat. Orang beriman pada akhir, dia memahami bahwa kehidupan dunia merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka orang beriman yakin bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Kehidupan dunia hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menguji kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling baik amal perbuatannya? Coba rahimahumullah. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman pada akhir, dia akan memelihara perbuatannya, menjaga perbuatannya dari berbagai macam dosa. Orang beriman pada akhir, dia akan berusaha berbuat sebaik mungkin sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba rahimahumullah. Ini yang pertama, bahwa seorang mukmin kepada hari akhir dia memiliki hadafan wadihan, hadafan ta'idan, tujuan yang sangat jauh yang tidak hanya sampai di dunia saja. Yang kedua, coba rahimahumullah, dengan iman pada hari akhir ini seorang muslim, seorang mukmin, dia akan menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dia akan menjaga dirinya dari menyakiti orang lain. Dan menjaga dirinya dari berbuat kezaliman kepada orang lain. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas nanti di hari hisab, nanti di hari kiamat. Dia mengerti bahwa ketika orang berbuat jelek sekecil apapun, menyakiti orang lain sekecil apapun, nanti ada balasannya si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Meskipun sekecil apapun perbuatan itu, Allah melihatnya dan nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia akan menjaga dirinya dari berbagai macam keburukan, dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang bisa jadi orang lain, memberi orang lain dan lain sebagainya. Coba rahimahumullah, yang ketiga di antara potensi iman pada akhir dan manfaat iman pada akhir ini adalah bahwa iman kepada akhir ini merupakan
merupakan motivasi yang paling besar untuk berbuat kebaikan, motivasi yang paling besar untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, motivasi yang paling besar untuk berkorban mengalir Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencari Allah, mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, rahimahullah, kita sering mendengar kisah-kisah para sahabat Rasulullah SAW ketika disebut tentang hari akhir, ketika disebut tentang surga, tentang neraka, ketika disebut tentang yaumul hisab, yaumul jaza dan sebagainya, mereka terpacu, termotivasi untuk berbuat kebaikan. Misalnya kisah seorang sahabat Abu Talha Zaid bin Sa'd Ansori. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Lan tadarru bil rahmatin tunfiqu mimma tuhibbun. Bahwa kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai, menginfakkan harta yang kalian cintai. Maka Abu Talha, yang mana dia meyakini bahwa ada pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan Allah siapkan bagi orang yang saudara yang infak, yakin bahwa ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kebaikan-kebaikan bagi orang yang menginfakkan harta yang dia cintai. Maka kemudian dia langsung menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia memiliki harta, bahwa dia memiliki harta yang sangat bagus yang dia sangat cintai, baik ruha, kebunnya indah, kebunnya subur, yang banyak buah-buahannya. Maka dia langsung mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya harta yang paling aku cintai, harta yang paling aku senangi, yang paling kubanggakan adalah kebun saya Rasulullah, bayruha, kebun yang indah, yang subur, ya Rasulullah. Maka ya Rasulullah, kebun itu penyakkan di jalan Allah, ya Rasulullah. Gunakan ya Rasulullah kepentingan kamu sendiri, ya Rasulullah. Hadirin rahimakumullah. Jadi karena dia terfaktor motivasi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kebaikan kecuali kalau dia infak dengan apa yang dicintai, dan dia yakin bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menyiapkan pahala besar bagi orang yang menginfakkan apa yang dicintai, maka langsung termotivasi dan dia langsung mengatakan bahwa kebun saya yang paling indah, yang paling subur, yang paling baik, maka aku infakkan ya Rasulullah untuk kepentingan kaum muslim, untuk kepentingan dakwah ya Rasulullah. Coba rahimahullah, inilah bagaimana sikap Abu Talha ketika mendengar tentang pahala yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Pahala Allah siapkan untuk orang-orang yang infak, yang sedekah dengan harta yang dia cintai. Ada kisah lain, misalnya kisah Umar bin Khattab Al-Ansari. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan kurmu ila jannatin abduhas samawati wal ardh, dalam Ramadan Rasulullah bersabda, bangunlah kalian, bangunlah kalian menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka begitu mendengar surga Allah yang seluas langit dan bumi, maka tergerak, tergerak hati Umar bin Khattab ini.
Maka ada surat Basmid, dan dia mengatakan Basmid Nabi-Nya Rasulullah, Basmid ya Rasulullah. Rasulullah pun bertanya, musibah yang dihadapi
dia akan bisa hadapi dengan baik. Dia yakin bahwa musibah yang dia alami sesuai dengan kemampuannya. Karena Allah tidak akan memberikan beban, memberikan ujian kepada manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Bahwa tidak akan Allah memberikan beban, memberikan ujian kepada manusia kecuali ujian itu, beban itu sesuai dengan kemampuannya. Maka dia harus sabar dalam menghadapi segala ujian tersebut. Kalau berkata-kata pada akhir, mungkin tak banyak orang bagus asal. Kalau berkata-kata pada akhir, mungkin banyak orang-orang yang bunuh diri karena tidak beriman pada akhir. Asal dengan kehidupannya. Tapi karena iman kepada sendirian, sehingga seorang mukmin itu akan sama. Seorang mukmin itu akan kuat dalam menghadapi berbagai macam musibah, berbagai macam ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah, misalnya dahulu seorang wanita yang bernama Khamsa. Seorang wanita bernama Khamsa. Dulu dia punya saudara laki-laki yang sangat dia cintai. Saudara yang sangat dia cintai dan sangat perhatian kepada dia. Ini ketika masih jahiliyah. Ketika saudara meninggal dunia, Khamsa ini menangis berhari-hari, bersedih atas kematian saudaranya. Ini ketika di masa jahiliyah. Seorang hidup ini akan berakhir. Seorang tidak lagi masa depannya sama sekali, karena saudara yang dia sayangi, saudara yang selama ini memperhatikan dia, yang selalu membela dia, memperhatikan dia, memeluk dia, telah meninggal dunia. Maka berhari-hari dia menangis si saudara ini, menjerit meraung-raung seolah tidak ada lagi hari di masa depan ini. Berfungsi tidak di masa jadi. Luar biasa kesedihannya. Karena dia tidak punya iman pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya iman pada hari akhir. Kemudian beberapa tahun kemudian Allah Subhanahu wa taala berhidayah kepada dia. Dia masuk Islam. Sekitar dia datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia masuk Islam. Dia seorang mukminah yang baik, muslimah yang baik. Kemudian dia memiliki anak, beberapa anak laki-laki. Ketika ada ujian fisabilillah, maka dia segera mengerahkan anak-anaknya untuk ikut ujian fisabilillah. Coba lah dia berkata, maka dia tidak bagaimana ketika dia terus Islam, dan ketika dia berkata Islam, dan ketika dia beriman kepada hari akhir, maka ketika anak-anak itu ujian fisabilillah dan kemudian meninggal semuanya, ada empat anaknya meninggal semua dalam ujian fisabilillah. Sekali berperang, mereka gugur semuanya. Dahulu ketika masa jahiliyah, saudaranya meninggal dunia, dia histeris, dia menangis, dia berhari-hari sedih. Namun ketika dia sudah masuk Islam, dan ketika dia mengerahkan anaknya untuk berjuang fisabilillah, apa yang dia katakan, apa yang terjadi pada dia, apa dia menyanyi seperti dahulu? Biarlah bagaimana ucapan dia ketika mendengar bahwa anak-anaknya telah meninggal dunia, gugur syahid fisabilillah. Dia tidak menangis. Sedih, mungkin ada sedih, tapi dia mengatakan alhamdulillahilladzi syarafani biqabli wa arju an yajma'ani bihi yawm al-qiyamah. Dia mengatakan alhamdulillah, segala puji Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan saya, alladzi syarafani, yang telah memuliakan saya dengan terbunuhnya anak-anak saya, terbunuhnya mereka anak saya, biqablihi wa arju an yajma'ani Allah bihi yawm al-qiyamah.
rahimahullah. Inilah perbandingan bagaimana ketika dia menjadi dia yang tidak mengenal alam akhirat, tidak mengenal surga neraka, dia merau-rau, nangis, histeris. Namun ketika dia menjadi muslimah, mu'minah yang baik dan yakin dengan adanya pahala di hari akhir pada kehidupan setelah kematian ini, maka ketika anaknya tinggal dunia, bukan satu, bukan satu lagi anaknya, tapi satu, empat orang anaknya semuanya gugur saya bisa bilang di mana-mana alhamdulillahilladzi syarrafani bi fadli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan saya dengan gugurnya mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka syahid fi sabilillah dan pasti mereka masuk surga insyaallah. Maka dia ingin wa arju an nisma'a Allah bi yaumil qiyamah, dan semoga nanti Allah akan mengumpulkan saya dengan mereka di surga Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Coba rahimahumullah. Inilah karena iman kepada akhirat. Karena iman kepada akhirat sehingga dia mampu untuk mengatasi segala macam kesedihan itu, musibah itu. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang orang beriman, ajaban di abdul mukmin. Sungguh luar biasa orang mukmin itu. Sungguh luar biasa orang mukmin itu. Karena seluruh kebaikan, seluruh kita terbaik semuanya. Ini asal berdoa, solat. Jika tertimpa musibah, tertimpa hal-hal yang tidak baik, tertimpa kesedihan, ujian berat, sultan dia sabar. Wa inna sabaru sarra syakar. Dan ketika ditimpa atau mendapatkan kebaikan-kebaikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur. Tentu memang ini baik-baik. Ketika kena musibah, sebaik-baik orang kena musibah adalah sadar. Dan sebaik-baik orang mendapatkan nikmat Allah adalah bersyukur. Itulah kondisi yang paling baik bagi manusia. Coba rahimahumullah. Maka kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman pada akhirat khususnya, mampu untuk bisa mengatasi berbagai macam kesulitan hidup dengan kesabaran-kesabaran mereka. Mampu melewati wujud Allah Subhanahu wa taala karena yakin bahwa di balik ujian ini, di balik musibah ini ada hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa ketika ada ujian ini, Allah akan mengujinya. Kalau sabar, aku akan dia paham. Di balik ujian ini ada hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Coba rahimakumullah. Oleh karena itu, kita bisa melihat berbagai macam kisah-kisah salafus saleh yang karena iman mereka pada dasar ini sehingga mereka mampu untuk bertahan, mampu untuk menghadapi berbagai macam ujian, berbagai macam celaan, berbagai macam intimidasi, berbagai macam siksaan dari orang-orang kafir, karena yakin bahwa di balik ini semuanya pasti ada kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyiapkan surga bagi mereka-mereka yang sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hal yang saya sampaikan dulu sekitar pukul 5 kali ini. InsyaAllah kita bahas tentang hal yang terkait dengan hari kiamat, hal yang terjadi setelah kematian kita di pekan-pekan. Dan insyaAllah aku lupa lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.